Masih terkait politik, pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Koalisi Jokowi. Namun PKS memastikan hingga saat ini PKS tetap berada di luar koalisi. Safari politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jelang pelantikan Presiden mengisyaratkan lobi-lobi politik partai pendukung pemerintah mulai mengerucut. Namun tidak terlihat manuver politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan PKS akan tetap berada di luar pemerintahan. Jadi sejak dari awal kami sudah punya sikap yang jelas itu. Sebelum adanya komunikasi atau tidak komunikasi, diajak atau tidak ajak, kami sudah punya sikap dasar, kami berada di luar pemerintahan. Mengapa begitu? Karena kami ingin konsisten dengan sikap politik yang rasional yang selama ini dilakukan PKS. Kami memahami bahwa berdemokrasi itu ada kompetisinya, ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang silahkan memimpin, kalau yang kalah ya biarlah di luar pemerintahan melakukan fungsi check and balances untuk melakukan kontrol, supaya demokrasi kita berkualitas. Konsistensi PKS tetap berada di luar pemerintahan tidak akan berpengaruh banyak terhadap kontrol pemerintah. Namun pakar politik LIPI, Lili Romli, memprediksi apabila PKS konsisten bisa mendapatkan efek elektoral pada pemilu 2024. Bisa jadi ketika dia menjadi partai oposisi, publik respect dan memberikan reward kepada PKS. Karena sebagai partai dia konsisten di jalur oposisi. Meski tidak mudah menjadi oposisi dalam jumlah yang minimal, tapi setidaknya memiliki peluang tersendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.